kau yang di sana yang berjiwa lemah mendekat padaku, raih tanganku karena ku di sini pantang menyerah. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat dan takkan terkalahkan. Time to make it right and to get everything tonight and fight for your right. Let the music take control, let the music take your soul. Kau yang di sana yang berjiwa lemah, yeah, menjaga padaku, genggam tanganku. Kesan dan pesan ya? Kesannya sih SMA 6 itu rame banget. Punya pengalaman, mendapatkan teman yang baru, menyenangkan, 6 prestasinya banyak, memori, ada kenangannya, hot banget. Saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Bersamanya tuh sangat. Konyol, Bang Ijal mate sarua ngapoe. Pengalaman yang berharga, pokoknya istimewa. Kami bangga. Kami SMA 6 ini kecil, tapi yang saya rasain itu kebersamaannya itu sangat besar. Untuk di SMA 6 ini tidak hanya diajarkan untuk pendidikan saja, tapi dalam hal pendidikan. Itu nanti gerbangnya gedein, itu bukan gerbang kan? Semoga semuanya makin jaya, makin besar dari kalian ketiga, makin besar, makin direnovasi, eksis lagi, satu. Buat adik-adik misalnya atau kelas 10 sekarang ya harus lebih ditingkatkan lagi lah, jangan kayak kita gini terkacurut gitu ya. Thank you.
itu dulu waktu masih ngajar kita orangnya humoris tapi kadang-kadang serius juga. Ayah itu kayak memang benar-benar sosok seorang ayah gitu di hati anak-anak tuh, benar-benar orang yang tahu di mana saatnya kita ketawa, tahu di mana saatnya kita harus serius, tahu di mana saatnya kita ya pokoknya semua hal yang bisa dibilang sebagai panutan seorang ayah lah. Bring me down.
selamanya. Tanganku mendekatmu takkan selamanya. Raga ini menjagamu seperti alunan detak jantungku tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan. Kalau bisa dibilang sih ibaratnya pahlawan pertama buat saya gitu. Waktu pertama saya masuk ke 6 tuh, ya saya langsung kenal orang ini gitu. Baru pertama kenal langsung, wah hevan lah anaknya gitu. Enak banget diajak temenan, care banget orang. Meskipun orangnya tuh kelihatan emang jahil, terus iseng, ibaratnya cengos lah. Tapi dari kalau kita udah kenal, udah tahu sisi lainnya tuh, wah jauh banget lah. Orangnya tuh super care lah. Kalau saya pribadi, beliau ini memberi saya inspirasi hidup, termasuk dalam pelajaran juga, dalam kehidupan juga. Dan kalau saya lagi bete atau lagi kesal, beliau selalu ada untuk saya, kalau kayak untuk curhat gitulah. Oh ya, kan udah berbulan-bulan tuh sama Majir sebangku dulu banget. Dia orangnya asik, care, emang nolong banget, sering bantuin, apalagi yang namanya ulangan. Ya kerasa banget dia orangnya welcome, open banget, yang emang temenan sama dia tuh emang nyaman gitu, keren ya. Dan itu sangat berharga buat saya. Thank you.